Jadi ngambil pelet dulu untuk umpan. Jadi guys, kali ini kita mancingnya di kolam pancing aja yang banyak ikannya, karena untuk hari ini belum entah ke sungai, kita di kolam pancing aja loh. Kita udah lempar ke tengah katanya. Jauh juga ah. Jago yang lempar. Oke guys, kayaknya kita strike guys. Oke guys, kita strike. Aduh, rupanya apa itu? Oh no! Coba tengok guys, yang dapat aqua guys. Kok bisa ya kan? Masa si aqua makan pelet? Sama. Cocok main tab delpa itu sih lo. Karena bagian motif ngapi tambah yang lain. Jadi guys, tadi peletnya udah mau habis ini ya. Udah mau habis peletnya umpannya, tapi hasilnya belum ada, paksa kita ngambil lagi. Beli lagi satu kali lagi ha. Ini dikarenakan juga tadi seperti yang tadi dibilang, kebanyakan air, jadi setiap kali dilempar umpan apanya mata pancingnya itu selalu lepas umpannya. Jadi gagal-gagal dan gagal lagi. Entahlah nanti entah dapat ikan ini atau enggak. Apakah karena hanya untuk beri makan ikan aja. Udah lebih 1 jam kayaknya kita di sini kan. Belum pernah juga strike. 1 jam setengah. 1 jam setengah belum pernah strike. Yang ada gagal strike. Gagal strike guys. Ya mungkin juga guys, karena entahlah ikan yang nggak ada. Tapi nggak mungkin juga ya kan, mungkin ada tapi belum dapat juga sih. Karena ini kolam pancing, mungkin lagi ikannya pun belum ditambah ya kan. Apakah ikannya kurang banyak, apakah lagi kenyang? Nah. Kayak mana menurutmu? Jadi ini aja. Ribut di komentar aja ya. Ribut di komentar. Nah. Seperti yang dibilang dia aja lah. Kalian ribut di komentar aja. Cari pendapatnya di komentar aja, mungkin ada yang mau dapat ini ikannya, mungkin karena belum dapat, mungkin karena belum rezeki ya kan? Nah, jadi di komentar aja. Ini jangan diam aja, komen dulu ya, komen. Penting jangan lupa subscribe aja. Dia sangat mendukung kali sama channel ini ya. Dia peduli. Oke. Udah guys, inilah hasilnya. Mancingnya di pinggir aja, cuman dapat nila yang kecil karena ikan bawalnya belum ada. Yang kecil pun kita angkat aja, syukurin aja apa yang ada karena belum rezeki. Mancing mania mantap, strike. Mantap mak, pada lemes karena apa? Gak ada dapat. Ada tadi yang kecil 3 biji. Semangat terus. Jadi guys, ini udah mau sore aja waktu, tapi yang besar belum ada dapat, masih 3 tadi yang kecil ikan nila. Jadi kayak mana ini guys? Saya kan
katanya tadi yang dilepas 5 ton katanya ikan bawal. Tapi satu hari ini diperkirakan 50 kilo pun belum ada yang dapat. Iya, semua orang yang di sini yang mancing apa karena sebulan yang lalu dia lepas 5 ton, aku enggak tahu ya kita kan. Oh, alah. Gelap katanya, gelap. Harapan tipis untuk bawa bawal pulang. Anak-anak yang dapat. Anak-anak ini. Tunggu dong, anak-anak mah dapat. Oh, lo ini nih. Jadi gitu nih, Boy. Iya, Boy, tahan nih, Boy. Ini beli umpan nih, Boy. Itu ngapain yang milik di rapot. Aduh. Bilang. Strike, guys. Strike. Berat nih, besar, besar. Besar kayaknya ini. Besar kayaknya. Ya, ahannya ini. Jorannya sampai melengkung, guys. Ha. Oke, udah mulai dekat, guys. Nampak. Oke. Sir. Cuman ini kayak ikan bawal, guys. Ikan bawal, ikan bawal. Narin foto dulu udah. Nampak nepi lah. Bawal. Oke. Oh, oke. So, jelasin dah sih deh. Nah, salah lu, Be. Ini udah mau maghrib, guys. Baru dapat ikannya, guys. Kira-kira sekilo. Sekilo ya, besarnya ya. Nah, kurang lebih sekilo. Ini harus nilai cepat. Maghrib, mon. Mas. Akhirnya makan ikan bawal juga hari ini. Aman. Rum tusun di tebaru kan? Coba lagi satu kali untuk keberuntungan, mana tahu dapat lagi ya kan? Strike lagi, strike. Aduh, strike lagi, guys, yang untuk kedua kalinya di waktu maghrib ini, guys. Rupanya maghrib baru ikannya doyan makan. Ini dah. Kecil nih kayaknya. Mudah nariknya. Apakah ini bawal? Anak-anak rupanya. Oke, guys, yang keduanya untuk bawal hari ini, guys. Bocah. Masih bocah. Masih bocah bawalnya. Gitu dong. Yang tadi remaja. Gitu dong. Oh, merai. Labis kita lang ido. Gitu mas ini. Harana naron. Kula aha marpili bisa rupi paluai. Halo ti. Asalkan ulang mati kan. Nah, petolanya sampai borong ini. Harap ampun tak kita rono goreng ini. Halo. Ah, ini ti. Pasti ada orang kusangkut tu oli-oli ni. Mau bawa ulang dan dari tangan ni betul bawa naik. Serkut nari. Merdaru di pasar gitu naik. Kan elok sih. Ini adalah kameramen kami ini. Lagi megang tripod dia. Apa cerita? Gimana hari ini mancingnya ini?
berhasil nggak? Kelabu, kelabu. Tapi ada tadi dua strike ini. Strike lagi, strike. Oke, okay. Strike, strike. Ah, nampak cerainya kan? Yang 10 kalinya. Ah, tadi yang kecil-kecil. Soalnya tadi adanya cuma nila aja. Ayo semangat, semangat. Anaknya guys. Aduh, anakan. Halo Untung. Ah, pulang pulang cukup medali di TV kan? Dua dua bawal. Sadar nilai menik. Jadi dia mangkul lagi. Bawana ini. Banyak benar putih. Tapi kali ini guys dilepas saja. Lepas saja. Nah, ini hanya untuk. Yolah. Oke, Pak. Jawa nih, orang Jawa nih. Apes banget hari ini. Apes. Apes katanya. Ada kayaknya enggak belum mandi ini, Mas. Belum mandi, ada yang belum mandi. Kamu lah mungkin. Mantap, Mama, keren Jawa. Oke, ini kita lagi nimbang hasilnya aja. 28. Seki 17. 17. Berapa itu? Ya 17 aja lah. Hampir 2 kilo ya. Iya. Oke guys. Golap dulu ya. Karena golap itu. Kita pulang aja dulu karena udah setengah hari. Warung-warung balik. Balik. Kita langsung pulang aja untuk masak apa ini ya? Hasil satu harian ini. Iya. Masak-masak dulu. Udah ada hasil.